Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'du Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita sebagai orang-orang yang berhatian Dengan sholat lima waktu Dan dijadikan kita orang-orang yang menjalankan sholat Sebenar-benarnya dengan hakikatnya Dengan adabnya, dengan tata keramanya Ketahuilah bahwanya, Bahwasanya sholat jamaah merupakan sangat penting merupakan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi dan memiliki fadilah yang teramat besar salat lima waktu berjamaah sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ala salatil fadhi bisa sesungguhnya salat berjamaah mengungguli e, daripada salat sendirian sampai 27 kali lipat seseorang manakala dia salat sendirian pahalanya satu namun tatkala dia sholat berjamaah, dia mendapatkan pahala 27 kali lipat. Maka siapa gerangan orang yang tidak haus akan pahala akhirat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya, manakala kita punya sebuah barang, kalau kita jual di depan rumah kita, atau kita jual kontan sekarang, kita dapat menjualnya dua kali lipat. Kalau kita jalan lagi ke depan sedikit, kita menjualnya tiga kali lipat. Atau seandainya kalau kita pergi ke tempat yang jauh, jalan, pergi naik mobil 100 km, kita dapat menjualnya 10 kali lipat. Niscaya hal itu akan kita lakukan. Namun ini adalah sholat. Tatkala dia sholat sendirian satu pahalanya. Namun tatkala dia melaksanakannya secara berjamaah, dia akan mendapatkan pahala 27 kali lipat. Barang siap yang meremehkan keuntungan besar ini, yang dapat dia raih tanpa susah, tanpa letih, tanpa berat. Jumlah rakaatnya tetap sama. Tapi kalau dia masih meremehkan perkara ini juga, ini membuktikan ini orang dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala sangat dahsyat ghaflahnya lalainya akan Allah dan sangat sedikit perhatian dan semangatnya terhadap akhirat padahal dia tahu untuk mendapatkan keuntungan duniawi itu untuk dapat Keuntungan dua kali lipat saja itu sangat sulit dia dapatkan keuntungan duniawi dua kali lipat, apalagi tiga kali lipat, apalagi sepuluh kali lipat, dan bahkan untuk meraih keuntungan dua kali lipat saja, atau mungkin kurang dari itu, dia harus menempuh perjalanan panjang, harus merasakan keletihan, susah, payah, dan hanya untuk meraih keuntungan duniawi yang fana, yang akan habis, sedangkan keuntungan akhirat abadi dan selamanya. Maka orang yang semacam ini, apakah dia mukmin? Tidakkah dia beriman dengan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa dia enggak khawatir kalau dia memiliki keserupaan kemiripan dengan sifatnya orang-orang munafik yang meragukan janji pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketahuilah, tentang solat berjamaah ini tidak ada hadis yang meriwayatkan kalau Rasulullah pernah solat fardhu sendirian. Tidak ada hadis yang meriwayatkan Nabi Muhammad salat fardu sendirian walaupun itu sekali. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau bilang ma wa ma yatakhalla laqad wa ma anha illa munafiq nifaq Sesungguhnya ini di zaman kami dulu kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada orang yang ketinggalan jamaah tanpa uzur melainkan pasti pasti orang itu seorang munafik yang udah nyata munafiknya. Artinya yang kagak sholat jamaah hanya munafik tulen. Artinya yang yang dikenal di kalangan sahabat kalau dia bukan mukmin dia munafik pura-pura. Mereka yang tidak sholat jamaah itu populer di kalangan sahabatnya Rasulullah Shallallahu <tuh> 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 Alaihi Namun kata Ibn Mas'ud, kita dulu tuh demi melaksanakan sholat jamaah mukmin udah sakit Tua renta badannya lemah, itu dia jalan menuju sholat jamaah masih tetap datang. Dengan dibopong dua orang di kanan kirinya, dia membopong, membantu dia untuk bisa berdiri di dalam soft dalam barisan sholat. Demikian besar perhatian mereka akan sholat jamaah tersebut. Nah ini uzur sedikit, dia tidak mau jamaah, uzur sedikit, dia tunda-tunda sholat dan lain sebagainya. Ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah orang yang buta, yang eh, tidak melihat matanya beliau. Beliau datang kepada Rasulullah SAW, dia buta dan tidak ada orang yang nuntun. Tidak ada orang yang nuntun dia. Dia bilang di Madinah saat itu, itu banyak hewan-hewan liar. Kemudian juga antara rumah dia agak jauh dengan masjid. Jadi itu jaraknya itu dia kalau mau pergi ke masjid itu harus melewati ada lobang, bebatuan. Nggak ada yang nonton dia. Kalau siang oke okay lah. Kalau maghrib, isya masih oke. Okay. Tapi kalau subuh, kalau subuh dia tidak ada orang yang nonton. Dia jalan ke masjid sebelum subuh itu. Kadang kalau dia terjatuh sebelum subuh, nggak ada orang yang nolongin dia. Nggak ada orang yang ngebimbing dia, nggak kelihatan. Maka dia minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khusus untuk sholat subuh diberi keringanan, dia boleh sholat sendirian di rumahnya, nggak perlu sholat jamaah di masjid. Maka di saat itu diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi baik diizinkan. Begitu Abdullah bin Umi Maktum dia akan pergi, dia mau keluar masjid, maka tiba-tiba dipanggil oleh Nabi Muhammad ya Abdullah lebih ya Rasulullah. Apakah engkau mendengar hayya ala salah, hayya ala falah? mendengar panggilan mari sholat, mari sholat. Engkau dengar tidak kalimat ini? Dibilang, naam ya Rasulullah, saya dengar ajakan sholat. Maka Nabi Muhammad, fahalum mahala. Kalau engkau mendengar, maka jawablah panggilan tersebut. Ayo, engkau dengar ajakan ayo sholat, ta'al. Datanglah hampiri panggilan tersebut, tidak ada uzur bagimu. Maka dia pun tidak meninggalkan sholat jamaah lima waktu subuh ataupun apapun juga di masjid bersama Rasulullah. Bahkan sebelum subuh dia sudah ada di masjid. Dia menjadi salah seorang yang adhan di adhan subuh untuk Rasulullah. Waktu subuh dia yang adhan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal mengumandangkan azannya sebelum subuh. Adapun Abdullah bin Umi Maktum dia mengumandangkan azannya saat masuk waktu subuh. Rasulullah Anhu. Nah, karenanya itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi beliau menekankan man samian nida farigan sahih sahihan falam yujib. Fala Barang siapa yang mendengar panggilan azan, dia dalam keadaan kosong, waktunya luang, dan dia dalam keadaan sehat, tapi dia tidak menjawab, tidak menghampiri panggilan azan tersebut, Fala sholat alahu. maka tiada sholat baginya, artinya tiada sholat yang sempurna bagi orang tersebut. Sholatnya dia cacat kalau dia tidak melaksanakan uh, uh, sholat tersebut bersama-sama secara berjamaah. Bahkan Rasulullah SAW, beliau memberikan teguran keras bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat di masjid berjamaah. Sampai Nabi bilang, saya rasanya ingin membakar rumah mereka, orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Nah ini adalah ancaman yang dahsyat dari Rasulullah SAW bagi orang yang meninggalkan sholat jamaah tanpa uzur yang diakui di dalam syariat uzur yang benar. Adapun uzur yang benar misalkan adalah dia tidak bisa hadir salat jamaah sama sekali e, karena ada uzur yang memang diakui di dalam syariat atau sakit atau menjadi masyagah menjadi berat kalau dia paksakan tersebut akan berdampak bahaya maka e, dengan uzur yang diakui pun juga kalau dia paksakan hadir masih lebih afdal. Sebenarnya saya uzur tapi saya masih tetap hadir, tetap lebih afdal baginya untuk hadir, walaupun ada uzur. Nah, artinya pahala yang dia dapat lebih banyak, lebih besar pahalanya yang dia dapat. Manakala walaupun uzur, tetap dia paksakan untuk hadir sholat jamaah. Misalkan orang uzur uh, sholat jamaah itu Misalkan orang yang sakit perut Artinya selalu dia harus bulak-balik ke toilet dan lain sebagainya nggak bisa jauh dari toilet Hingga kalau dia mau ke masjid akan menjadi masyagah Kesulitan bagi dia Atau khawatir mengotori masjid Atau hal yang semacam itu uzur yang diakui dalam, dalam syariat uh, Inilah yang uh, membuatnya itu anil uh, Yang membuatnya itu tidak harus berjamaah Kemudian juga Bahwasanya e, seseorang Rasulullah Wasallam menyatakan tentang orang e, yang uzur untuk melaksanakan sholat jamaah Tapi dia ingin hadir cuma dia betul-betul tidak bisa hadir melaksanakan salat jamaah tersebut, orang yang semacam ini pun ditulis pahala. Apabila uzurnya sungguh beneran, dan dia memang biasanya selalu pergi jamaah, kebetulan satu kali dia uzur, tetap ditulis pahala jamaah, sebagaimana disyaratkan oleh Nabi Muhammad di dalam hadis Inna agwaman khalfana bil madinah, masirna masiran, wadyan, illa kanu ma'ana al -udhur. Kita memiliki kawan-kawan di kota Madinah Tidaklah kami kita menempuh perjalanan atau memotong lembah Melainkan mereka bersama kita Mereka di Madinah tapi ditulis pahalanya seperti bersama kita Mereka terhalang dikarenakan sebuah uzur Yang memang uzurnya benar Nah karenanya itu diisyaratkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran وَلَا عَلَى atau إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُوا مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ minad وَأَعْيُنُهُمْ hazana. Artinya, tentang orang-orang yang mereka ingin berjuang bersama Rasulullah, tapi enggak ada fasilitas yang bisa memfasilitasi perjalanan mereka, maka mereka pun bersedih, mereka menangis, ingin bersama Rasulullah, cuma enggak bisa. Maka mereka ini ditulis bersama Nabi Muhammad SAW, orang yang memiliki keikhlasan, yang memiliki kesungguhan, orang yang memiliki semangat yang kuat, semangat yang besar untuk mencari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat jamaah tanpa uzur atau kita mengaku-ngaku ada uzur tapi uzurnya uzur yang dingin uzur yang tidak dianggap uzur yang tidak benar yang tidak diaku di sisi Allah Taala berani kamu sampaikan uzur yang semacam itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nah karenanya itu ada sebagian orang uzur tapi seandainya di masjid anggap di masjid ada orang sedang membagi-bagi uang ya satu juta atau dua juta kira-kira walaupun kau sedang uzur engkau akan menghampiri atau tidak kalau engkau masih mau menghampiri, berarti uzurmu uh, itu bukan uzur sungguhan. Ya, sebab sholat itu lebih baik daripada uang, lebih baik daripada harta. Wah, hak, kata. Dan sesungguhnya, di dalam sholat itu pun juga, kalau kita sholat di belakang imam yang bertagwa, yang soleh, yang mulia, itu sholatnya kita pun juga makin lebih bernilai. Walaupun kita boleh sholat di belakang siapapun juga. Selama itu sah di dalam syariat. Ya, tapi kalau imamnya orang soleh, Orang yang bertagwa, orang yang alim, orang yang khusyuk, maka salatnya itu lebih bernilai dibandingkan lainnya. Dahulu para sahabat Rasulullah SAW mereka mengupayakan untuk bisa selalu salat bersama Rasulullah SAW bermakmum di belakangnya Rasulullah itu mereka menganggap itu sebuah nilai plus yang sangat luar biasa dan juga para ulama mereka memilih untuk salat di belakang imam-imam yang saleh, sholih, awliya salihin, yang tagwa, yang istigamah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kata Nabi Muhammad salu khalfa al khalfa kulli barin wa fajr salu khalfa kulli barin wa silakan kalian salat mau imamnya orang baik imamnya orang jahat boleh-boleh saja sah-sah saja tapi kalau imamnya lebih bertakwa maka akan lebih baik lagi salat menuju masjid perjalanan menuju masjid itu pahalanya besar itu ganjarannya besar dari Allah Ta'ala. Setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid, itu ditulis pahala. Ditulis hasanat, dihapuskan kesalahan dan dosa. Kemudian udah sampai di masjid, kita menunggu sholat. Nungguin imam, nungguin sholat, 5 menit, 10 menit. Penantian kita terhadap sholat, itu ditulis pahala sholat. Kalau misalkan kita seandainya sholat mungkin memakan waktu 5 menit, nunggunya 20 menit. Maka yang 20 menit itu bisa mungkin kalau kita sholat bisa dapat 4 atau 5 sholat. Maka ditulis pahala sholat juga sekian kali sholat di dalam penantiannya. Antafis sholat, mantadhar kau sholat. Engkau berada di dalam sholat selama engkau menanti datangnya sholat tersebut, ditulis pahala sholat bagimu. Nah karenanya itu yang menantikan sholat di sisi Allah Ta'ala ditulis sebagai orang yang sholat. Begitu juga orang yang ketika dia selesai sholat, dia duduk di tempat yang tadi dia sholat tidak beranjak dari tempat sholatnya Itu malaikat mendoakan dan memohonkan ampunan Allah, beristighfar kepada Allah untuk orang ini Selama dia masih duduk, selama dia masih belum berbicara, ataupun juga belum batal wudhunya Selama dia masih duduk di situ, belum bicara, belum batal wudhunya maka ditulis ditulis pahala dan malaikat beristighfar untuk orang tersebut sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengisyaratkan ala adulukum ala ma yamhulahu bihil khataya wa yarfa bihil darajat. Maukah kalian saya tunjukkan kepada sebuah amalan yang dengannya Allah Taala akan menghapus kesalahan kalian. Dengan amalan itu Allah Taala akan mengangkat derajat kalian. Naam ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami apa amalan yang bisa mengangkat derajat kami dan menghapus kesalahan kami. Nabi bilang ini amalan-amalan tersebut di antaranya adalah isbaghul wudu alal makarih. Berusaha memperbagus wudunya, wudu dengan telaten, wudu dengan seksama walaupun kondisi lagi dingin, air dingin, gak ada air hangat, tapi tetap dia paksakan wudu dengan seksama itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga banyak langkah yang digerakkan, banyak langkah yang dilangkahkan ke masjid. Itu juga disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wantizaru ba'da Menunggu salat setelah salat. Misalkan kita habis salat maghrib, tunggu isya ataupun juga habis sholat e, asar tunggu sekalian maghrib atau menunggu dari waktu sholat ke sholat lainnya yang mudah itu antara maghrib ke isya atau antara asar ke maghrib fadhali kumur -ribat, ribat itu ibaratnya melakukan perjalanan jihad fi sabillillah kata rasulullah saw Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Masajid bin yom al Beri kabar gembira kepada orang yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid. Beri mereka kabar gembira dengan cahaya yang sempurna besok di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kita cahaya yang sempurna besok di hari kiamat. Langkahkan kaki kita menuju masjid walaupun di tengah kegelapan malam untuk mendapatkan cahaya besok di hari kiamat. Itu Allah Taala jadikan. Ketika seseorang jalan menuju masjid itu ditulis pahalanya oleh Allah taala dan Allah taala jadikan pahalanya setiap langkah satu langkah menghapuskan satu dosa. satu langkah dituliskan satu pahala satu langkah lainnya diangkat satu derajat begitu terus berulang 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 makin banyak langkahnya makin banyak keuntungan yang dia dapatkan sampai ketika pergi masjid dia dapat pahala itu ketika dia pulang keluar dari masjid ke rumahnya dia pun juga mendapatkan pahala yang demikian la tazalul malaikatu ala ahadikum madama fi alladhi fihi ma lam yuhdith aw yatakallam allahummaghfir lahu aw allahummarhamhu so malaikat

mendoakan dan beristighfar untuk orang yang baru selesai sholat. Ketika dia masih duduk di posisinya, udah selesai sholat, dia masih duduk. Belum bicara dan belum beranjak dari tempatnya dan belum berhadas, belum batal wudhunya, itu malaikat mendoakan dia, Allahumma gfirlahu, Allahumma rahamhu, Allahumma Allahumma Ya Allah ampuni dia, Ya Allah rahmati dia, Ya Allah ampuni dia, Ya Allah rahmati dia. Terus begitu nonstop. karenanya ketika engkau sholat, jangan buru-buru beranjak. Jangan buru-buru ngobrol, duduk dulu sesaat di tempat solatmu sambil engkau berzikir, dan bayangkan doanya malaikat yang mendoakan engkau kepada Allah Ta'ala, dan doanya malaikat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan ketika seseorang jalan menuju masjid, itu ditulis pahalanya oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala jadikan pahalanya, setiap langkah, satu langkah, menghapuskan satu dosa. Satu langkah dituliskan satu pahala. Satu langkah lainnya diangkat satu derajat. Begitu terus berulang, berulang, berulang. Makin banyak langkahnya, makin banyak keuntungan yang dia dapatkan. Sampai ketika pergi masjid dia dapat pahala itu, ketika dia pulang, keluar dari masjid ke rumahnya, dia pun juga mendapatkan pahala yang demikian. La <tuh> tazalul malaikatu ala ahadikum madama fi alladhi sallafihi so, Malaikat senantiasa mendoakan dan beristighfar untuk orang yang baru selesai sholat. Ketika dia masih duduk di posisinya, udah selesai sholat, dia masih duduk. Belum bicara dan belum beranjak dari tempatnya dan belum berhadas, belum batal wuduknya. Itu malaikat mendoakan dia, Allahumma wafirlahu, Allahumma rahamhu, Allahumma Allah Allahumma Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Terus begitu nonstop. Karena ketika engkau sholat, Jangan buru-buru belanjak, jangan buru-buru ngobrol, duduk dulu sesaat di tempat sholatmu sambil engkau berzikir, dan bayangkan doanya malaikat yang mendoakan engkau kepada Allah Ta'ala, dan doanya malaikat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hal yang penting di dalam sholat adalah: berupaya melaksanakan sholat berjamaah di sof yang pertama. Sof pertama. Itu di dalam hadis Rasulullah SAW. Lalu ya nas awal yajidu illa lastahamu. Seandainya seseorang mengetahui pahala yang disediakan oleh Allah Ta'ala di dalam adhan dan di dalam sof pertama, fadilah adhan dan fadilah sof pertama, maka niscaya mereka akan berlomba-lomba. Oh, enggak bisa. Kecuali harus diundi. Niscaya mereka akan rela untuk diundi agar bisa mendapatkan itu semuanya. Mereka akan saling berebut saking besar pahalanya itu dan diperlukan orang yang ingin mendapatkan fadilah sof yang pertama segera datang duluan ke sholat bukan datang belakangan dia melangkahi sof dia melangkahi barisan datang duluan hingga dia mendapatkan fadilah sof yang pertama bukan melangkahi orang melangkahi pundak orang akhirnya dia mendapatkan dosa dia ingin pahala yang dapat malah menyakiti orang menyusahkan orang mengganggu orang lain itulah yazal aguamun ya ta'akhirun hat ta senantiasa sekelompok kaum mereka berlambat-lambat hingga dilambatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terlambat dari kebaikan, dijebloskan di dalam keburukan. Di antara sunnah yang paling penting juga, meluruskan sof, merapatkan barisan. Kata Rasulullah SAW, ini sunnahnya Nabi ini sangat penting, punya dampak yang sangat fatal. Itu barang siapa yang menelantarkan daripada hal tersebut, itu fatal sekali dampaknya. Kata Nabi Muhammad, لَتُسَوُّنَّ سُفُوفَكُمْ أَوْ Hendaknya kalian luruskan sof dan barisan kalian. Atau Allah Ta'ala akan timbulkan pertentangan di antara hati-hati kalian Kata Rasulullah Gara-gara menelantarkan sunnah meluruskan sof dan barisan Menjadi apa? Perpecahan hati di antara umat Naudzubillahiminzalik Nabi bilang Saya melihat syaitan menyempil, menyelip di antara rongga-rongga soft yang tidak rapat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu bahu dengan bahu dirapatkan, kaki dengan kaki dirapatkan, bahu dengan bahu itu perlu dirapatkan dan disamakan barisannya itu. Ini ajalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saling bantu, saling menasehati antara makmum dan terutama dari imam lebih dianjurkan lagi. Wata'awanu alal beri wal udwan. saling tolong menolong saling menasehati saling bantu dalam kebaikan dalam ketakwaan, jangan dalam perbuatan dosa dan dalam permusuhan bersegeralah menuju soft yang pertama dengan merapatkan barisan kalian luruskan soft kalian ini sunnah yang banyak dilupakan dan dipadamkan oleh orang-orang zaman sekarang. Barang siapa yang menghidupkan sunnah ini, maka bersama Rasulullah besok masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat jamaah harus kita lazimkan, hadir salat jamaah terutama salat Isya dan salat subuh itu lebih sangat dianjurkan lagi. Sebab man isya fi jamaah nama gamanis wal lail. Barang siapa yang salat Isya berjamaah dia dapat pahala seperti pahala tahajud setengah malam. Barang siapa yang salat subuh berjamaah dia mendapatkan pahala seperti pahala tahajud semalam suntuk jadi kalau isyaknya jamaah subuhnya juga jamaah dia mendapatkan pahala tahajud satu setengah malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang perbedaan antara kita dengan orang-orang munafikin, bahwasanya mereka, orang munafikin, tidak mampu melaksanakan sholat Isya dan sholat Subuh berjamaah. Mereka berat untuk melaksanakan Isya dan Subuh berjamaah. Yang sholat Isya berjamaah, dia berada dalam jaminannya Allah yang sholat sampai pagi isyaknya berjamaah berada dalam jaminan Allah, dalam lindungan Allah hingga pagi. Yang subuhnya berjamaah, dia berada dalam jaminan Allah, lindungan Allah hingga malam hari, hingga sore hari. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, jangan sampai kalian mengganggu orang yang dilindungi, yang diamankan, yang dijamin oleh Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala menuntut kalian atas kejahatan yang kalian lakukan terhadap orang-orang yang berada dalam zimmahnya Allah, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya, jangan diganggu dengan keburukan orang-orang yang semacam itu, dan juga terhadap setiap Muslim. Jangan diganggu, itu hajjaj bin Yusuf, orang yang paling zalim, orang yang paling jahat, banyak membantai orang itu. Kalau dia ingin menghukum orang, dia tanya, "Kamu tadi subuh sholat jamaah tidak?" Kalau dibilang sholat jamaah, oh, saya nggak berani macam-macam, sebab engkau berada dalam lindungannya Allah. Saya nggak berani macam-macam. Kalau dia ingin menghukum orang di malam hari, dia tanya, "Tadi Isya, kamu sholat jamaah tidak? Dibilang sholat jamaah, oh, saya nggak berani macam-macam." dengan orang yang berada dalam lindungan Allah, akhirnya saya dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Sampai orang zalim zaman dulu pun juga masih berpikir. Masih berpikir. Kita takut keburukan, kita takut gangguan di jalanan, ada begal, ada apa, ada segala macam. Lindungi diri kita, asuransikan diri kita, ambil jaminan buat diri kita. Jaminannya Allah Ta'ala, jaminan mutu, jaminan yang terbaik dengan melaksanakan sholat isya berjamaah, sampai subuh kita dilindungi. Salat subuh berjamaah sampai isya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala berikan perlindungan kepada kita sekalian. Itu orang dulu tuh kalau udah salat jamaah mereka tidak tinggal sama sekali yang namanya salat jamaah baik dalam keadaan sendirian ataupun dalam perjalanan. Kalau perlu mereka bayar orang, panggil orang, bayar gaji untuk nemenin dia khusus melaksanakan salat jamaah dia. Dia bayar, dia panggil orang, pedagang sini datang. Temenin saya, saya lagi dagang, saya bayar